Hai, Assalamualaikum. Kembali ke Amaz 24 bersama saya, Nisa Kim. Nak tahu apa yang berlaku dalam dunia teknologi sepanjang tempoh 24 jam yang lalu? Teruskan menonton. Setelah pelbagai ketirisan sebelum ini, Honor V10 akhirnya telah dilancarkan secara rasmi. Honor V10 menawarkan rekaan premium dengan skrin 18:9, dilengkapi cip berkuasa Kirin 970, memori sehingga 6GB RAM dan menggunakan dual kamera pada bahagian belakang. Ia turut menyertakan sokongan kecerdasan buatan seumpama Mate 10 serta menjalankan sistem operasi Android terkini. Selain Honor di Malaysia, Asus dilihat bakal melancarkan telefon pintar dengan skrin 18:9, iaitu Asus Pegasus 4S tidak lama lagi. Oppo pula kini telah mengumumkan yang mana mereka akan mula menjual Oppo F5 Youth untuk pasaran tempatan bermula 2 Disember 2017 kelak pada harga RM1,098. Adobe terus menambah baik sokongan kecerdasan buatan mereka dan melalui integrasi terbaru yang dipertontonkan pada Adobe Photoshop, mereka memperlihatkan keupayaan untuk memilih sesuatu objek dengan mudah dan tanpa perlu melalui proses sukar seperti sebelum ini. Microsoft terkini telah mengumumkan mereka sedang menguji ciri set pada Windows 10 yang mana menawarkan sokongan tab pada aplikasi lebih kurang seperti yang ditawarkan pada pelayar web masa kini. Dan akhir sekali, sebuah pepijak telah ditemui pada Mac OS High Sierra yang membenarkan log masuk ke akaun pentadbir tanpa sebarang kata laluan. Apple mengatakan akan mengatasinya pada kemas kini Mac OS akan datang tidak lama lagi. Sekarang kemaringkan sepanjang tempoh 24 jam ini, kembali esok untuk Amaz 24. Saya Nisa K. Bye. Yosh.